Satu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel aku, Keluarga Biru. Oke, di video kali ini aku lagi ada di kebun jeruk. Jadi ceritanya mau petik jeruk sepuasnya. Nah, seperti apa keseruannya? Ikutin videonya ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Keluarga Biru ya, seperti biasa. Dan klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Keluarga Biru. Yuk, kita ikuti keseruan petik jeruk sepuasnya di sini. Yuk. Tuh, ini dia. Lihat, ini jeruk jenis yang baby pacitan ya. Jadi ini jeruk peras gitu. Dia makanya harus dipotong atau diperas, diambil airnya gitu. Oke. Tuh, lihat kebunnya luas banget ya dan banyak. Tuh, lihatin. Seru banget loh kalau metik sama keluarga gitu ya. Oh, anak-anak, jadi bisa buat edukasi sama anak-anak petik jeruk dan bisa makan sepuasnya gitu. Lihat. Tuh, lihat. Banyak banget tuh, lihat. Ini banyak banget buahnya ya. Campuran jeruk keproknya juga. Ini jeruk keprok ya teman-teman. Tuh ya, ada jeruk baby pacitan dan jeruk keprok juga. Liatin. Ayo coba lihat. Kalian nggak pengen di sini ta? Tuh lihat. Cuma bayar 20.000 makan sepuasnya di sini ya. Kalau mau dibawa pulang juga bisa. Nanti hasil petiknya ditimbang di depan dengan harga apa bervariasi ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke bagian yang tengah nih. Tuh, ini jeruknya. Ya Allah, ini masya Allah gede-gede banget. Iya Mbak Dini ya. Gimana kesannya makan jeruknya? Manis-manis nggak? Wow, itu loh besar-besar banget ini ya. Ini jenis apa nih? Sama keprok juga ya, keprok 55 ya. Oh iya, tentu. Satu pohon tuh lebat banget tuh buahnya tuh ya. Teman-teman lagi makan. Halo Mas Eri, gimana rasanya? Manis. Tuh kan. Lihat teman-teman, dia sampai ke tanah tuh lihat. Ih, anak kecil boleh nih kesini suka banget pasti tuh kan. Dia metik-metik. Siap-siap aja gitu. Nanti tot ya, bawa pulang berapa kilo? Kan ajak anak-anak ini. Dia mau main petik-petik aja. Ini jeruk siam madu, manis banget, beneran kayak madu manisnya tuh lihat. Oh, sampai bawah-bawah tuh. Sampai atas tuh. Ih, Pak Jenny lagi panen ya. Ih, lagi petik ya. Petik apa foto dulu tuh. Tuh. Seru tuh. Ayo Mas, sama kelihatan tasin. Bingung saya. Itu dia hasil panennya teman-teman. Banyak banget kan. Paling banyak punya siapa ini kira-kira? Ayo tebak ya teman-teman di kolom komentar. Sekarang kita mau menimbang hasil panennya ya, yang buat dibawa pulang. Tuh. Tadi ada pintu masuknya. Tuh pokoknya sepanjang jalan ini buah apa buah jeruk yang menggiurkan semuanya, jenisnya banyak banget dan kalian pasti puas kenyang deh kalau dari sini, bisa bawa pulang juga, tinggal ditimbang aja siapin uangnya. Ini yang jeruk baby pacitan, jeruk peras ini.
Yang paling sedikit dulu. Ini kiosnya di sini nih bangnya ya teman-teman. Kalau udah panen, tadi ini kebunnya tuh. Coba nanti malah. Di sini ya, sebentar aku video. Oke teman-teman, itulah tadi keseruan acara saya petik jeruk di kebun wisata petik jeruk, makan sepuasnya dan boleh bawa pulang hasil yang dipetik. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian, media sosial kalian. Barangkali ada yang pengen wisata petik jeruk di sini. Bisa banget dan bisa makan sepuasnya juga. Tadi saya makan berapa ya? Banyak ya? Hampir 10 biji kayaknya ya. Dan puas banget karena kalian bisa pilih dan benar-benar di sini tuh manis-manis jeruknya ya, dan ada banyak macamnya. Tadi saya kebetulan metik 3 jenisnya, 3 jeruknya. Nanti bakalan saya bikin video tersendiri gitu ya, apa petik apa peres jeruk manis gitu. Oke. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.